Pemandangan berbeda nampak dari pelataran rumah Tahfiz bernama For Kiddos. Tempat baru bagi anak-anak untuk belajar dengan nyaman dan aman setelah sekian lama terkungkung kondisi pandemi COVID-19. Bisa bertemu teman, menggali ilmu di tempat yang memang seharusnya mereka rasakan. Meski harus memakai protokol kesehatan yang ketat, mereka tetap antusias menimba ilmu agama. Oke, ini didirikannya sejak tanggal 13 Januari 2021. Jadi ke sini ini sekitar sudah 20 hari lebih. Nah, jadi mulai dari tanggal 13 itu. Melatar belakangi didirikannya Tahfiz ini karena banyak anak-anak yang tidak mengaji. Itu tidak belajar mengaji, entah itu di rumah, di sekolah juga kan, sekolah juga lockdown gitu. Karena pandemi ya. Karena pandemi itu. Jadi makanya nih kami bekerja sama dengan Rumah Tahfiz Ashabul Fikri yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Nur Soleh. Bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Muhaimin insyaallah ke depannya. Wow. Jadi sebelum pondok pesantren kita buka dulu Rumah Tahfiz For Kiddos. Jadi ini nanti ada pesantren insyaallah ke depan, mohon doanya ya. Santrinya alhamdulillah saat ini sekitar Citra Gading saja. Ya sekitar Citra Gading. Kalaupun ada yang sudah daftar dari luar Citra Gading, mereka inginnya mabit, inginnya mondok. Tapi kita belum ada untuk tempat untuk mondoknya. Jadi anak-anak pulang pergi saja. Tahfiz For Kiddos yang berada di lingkungan Citra Gading ini menjadi tempat baru bagi anak-anak sekitar dalam menimba ilmu agama. Mulai belajar mengaji hingga belajar berpuasa Senin Kamis dan berbuka bersama. Tahfiz For Kiddos ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak ya, umur 5 sampai 17 tahun ya. Target kita adalah menciptakan penghafal-penghafal Al-Quran. Jadi kondisi pandemi ini memang kita polanya menggunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker dan seterusnya. Yang kita pelajari pertama ada namanya pengenalan huruf ya. Itu bagi ada tingkatan yang pertama tuh yang dasar itu pengenalan huruf, iqra, setelah itu baru ada tahsinnya. Nanti pada tingkat yang selanjutnya itu tahfiz. Nah, diharapkan dalam 1 bulan ini bisa menghafal 1 juz lah. Nanti bulan depan insya Allah kita adakan simaan. Simaan itu pendengaran hafalan dalam mempelajari dalam satu juz. Insya Allah bulan depan ini kita adakan simaan untuk juz yang ke-30 buat anak-anak kita. Nah, santri sekarang ada 30 ya Mia? Ada 30. Memang targetnya 10 orang. Karena animo masyarakat ini antusias sekali. Dan juga kondisi sekarang sekolah pada libur juga dan seterusnya, kita coba mengadakan Tahfiz For Kiddos ini sebenarnya nggak banyak orang, jadi supaya nanti terjaga kondisi kesehatannya, protokol kesehatannya dan seterusnya. Jadwal belajarnya dimulai dari jam 15 itu ya, sebelum sholat asar, kemudian kita kumpul sholat asar dulu, setelah itu setelah sholat asar baru kita itu ngaji, kemudian nanti diakhiri pas sholat maghrib, dan kita sholat maghrib berjamaah, habis itu anak-anak pulang. Pengajar sekarang ada 7 orang pengajar untuk yang sekarang ini. Tapi kalau ada pengembangan rumah tahfiz untuk karantina tahfiz memang kita butuh banyak, karena satu rumah
minimal ada dua pembimbing. Satu pembimbing untuk membaca Al-Quran tadi, yang satu untuk pembimbing kehidupan anak-anak sehari-hari. Baik dari berpakaian, kemudian mandi, makan, dan seterusnya, itu nanti dibimbing oleh pembimbing itu. Kalau ibarat rumah, ibunya lah gitu untuk membimbing anak-anak. Ya, kedepannya setelah kita berjalannya Tahfidz Porkidos ini, insya Allah kita akan membuat namanya cluster atau karantina tahfidz untuk anak-anak, dengan cara memadukan apa namanya pondok pesantren di dalam anak-anak itu tingkat SD dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Jadi kita harapkan nanti ada namanya cluster apa namanya pondok pesantren. Jadi model karantina, tapi target kita selama karantina itu anak-anak bisa menghafal 30 juz Al-Quran, mudah-mudahan ke depan. Jadi dari pondok pesantren Al-Muhaimin ini berencana ingin membuat pondok pesantren Porkidos ya, untuk hafalan Al-Quran, tetapi polanya karantina. Nah, di sana nanti polanya itu model cluster seperti rumah-rumah. Jadi rumah, satu rumah, kemudian ditempati oleh 3 sampai 5 anak, kemudian ada dua pembimbing dan seterusnya gitu. Dan anak-anak nginep di sana semuanya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Pengajarannya semua di dalam, tapi menggunakan metode homeschooling. Semuanya ada di dalam, kita siapkan semuanya. Mudah-mudahan dari pihak pondok pesantren Al-Muhaimin ini bisa merealisasikan gitu ya. Nah, insya Allah, insya Allah. Harapannya yang pasti tentunya mencetak generasi Qurani ya, banyak anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran, itu berakhlak Al-Quran. Penting ya? Penting untuk kehidupan dengan dasar Al-Quran. Amin.